wisata kuliner halal. Nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'du. Sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada hari ini, berjumpa lagi dengan saya, Mr. O, dalam acara wisata kuliner halal. Nyos. Baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai untuk nguli-nguli dan untuk ner-ner, untuk makan-makan alias bidang permadangan ya, kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sudah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak, yang kalau kita menghitungnya tidak akan bisa, dari nikmat yang ada di kepala sampai di kaki. Nah, maka karena kita nggak bisa menghitung, cukuplah kita dengan mensyukurinya saja, minimal dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Di setiap selesai kegiatan kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Baik sahabat Bas, tidak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan sunahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, para sahabat Bas, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Rasulullah yang nanti di akhirat mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, kali ini saya berada di Kota Salatiga, tepatnya berada di Tegalrejo, Nawe. Nah, kali ini saya berada di lokasi tempat makan, namanya adalah LA Crispy. Apa itu LA Crispy? Nah, sahabat Bas pasti penasaran. LA Crispy adalah ya warung makan lah. Tempatnya di Jalan Plongkowati, Tegalrejo, Salatiga. Ada apa saja di LA Crispy? Mari sahabat Bas, kita menuju ke tempat dihidangkan. Nah, di sini sahabat Bas, di sini ada menu-menu. Ini menu adalah menu unggulan. Jadi geprek LA Crispy, ada sambal 1, sambal 2, sambal 3. Ini mungkin sambalnya ini levelnya nih, tapi nanti kita tanyain dulu ya. Nah, bagi Anda yang ingin pesan, bisa pesan di 0815-7513-3020. Baik sahabat Bas, langsung aja kita pesan ke LA Crispy. Assalamualaikum, Mas. Nah, sahabat Bas, rahimahullah, rahimahullah, kita masuk disambut oleh Huduk. Nah, ini sepeda motor namanya Huduk, Mas ya. Huduk pada zaman dulu. Wah, ini sepeda motor yang mantep. Tahun berapa, Pak, ini sepedanya? Tahun 55. Nah, ini kayaknya ganteng sepedanya buat saya, Mas ya. Nah, dicoba dulu enggak ya? Coba enggak apa-apa lah. Boleh dinaiki, tapi sebelum naik pesan dulu. Nanti kalau di sini nyoba sepeda aja, baik itu enggak makan, pesan langsung pulang ya, sahabat Bas. Permisi Mas, saya pesan yang spesial di sini apa, Mas? Yang sambal. Sambal. Sambal, menu sambal bawang. Sambal bawang. Ya, Mas, saya pesan sambal bawang. Sambal bawang 1. Sambal bawang 1 ya. Ya, sambal bawang. Baik sahabat Bas, wah langsung ready sambal bawang, minumnya ayam, sambalnya bawang, makanya muncul la sambal. Oh, la sambal, lauknya ayam, sambalnya bawang. Ya sahabat Bas, ini perkenalkan ownernya LA Chicken, Pak Ambar Cahyo. Namanya Pak Ambar Cahyo ya. Pak Ambar Cahyo ini asli sini, Pak ya. Asli sebelah. Asli sini. Baik sahabat Bas, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak ya. Pak Ambar ya, di depan ya. Kita cari tempat dulu, tapi sebelumnya saya kenalkan dulu sahabat Bas. Ini ya, menu-menu di LA, LA ya. Ada paketan mulai dari 9.000, 10.000, 13.000, 8.000 juga ada, dan berbagai macam jenis minuman. Nah,
Dan juga ada yang sana bang. Ada ala karte. Apa itu ala karte? Satuan. Satuan ya, ala karte ada sayap, paha, dada, dan ada LE123. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, karena pesanan saya sudah langsung hadir ya. Saya bawa ya. Baik, sahabat Bas. Oh, monggo Mas. Ya, monggo. Nah, saya bawa dulu ya sahabat Bas ya. Naik sepeda nih ya. Biar ayamnya sampai. Sahabat Bas, nih saya mau bawa makanan ke depan ya dengan kendaraan namanya Uduk tahun 55. Bagi Anda yang datang ke LE Chicken ini boleh gratis untuk selfie menggunakan sepeda ini selama sepeda ini tidak dibawa pulang. Ya, oke sahabat Bas. Karena menunya sudah, ayo kita cicipi bersama-sama. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, inilah sajian dari LE Chicken ya. Nasinya dibungkus dan masih anget. Saya buka sahabat Bas ya. Kecil tapi nasinya nih lumayan padat dan berat dan insya Allah akan mengenyangkan ya. Wah, mak gelundung. Nah, terus ini adalah ayamnya sahabat Bas ya. Jadi wah, masya Allah mantapnya. Ini adalah ayamnya, lauknya ayam, sambalnya bawang. Ini menunya lah sambal dari LE Chicken yang merupakan menu utama. Dan menu-menu seperti ini didapat dengan harga yang murah sekitar 10-15 ribu. Dan ada paketannya yaitu es teh. Kita coba dulu, bismillah. Ah, seger. Nah sahabat Bas, sajian di LE dilengkapi dengan lalapan, timun, daun kemangi, dan juga selada. Nah sahabat Bas, itu saja Anda sudah ingin menyaksikan bagaimana reviewnya sambal bawang. Nah, masya Allah ayamnya gede ya. Sambalnya kita coba ya, ayamnya yang empuk sekali ayamnya ya, matang sampai dalam sahabat Bas ya. Anda bisa coba lihat, kita coba ayamnya dulu tanpa sambal, bismillah. Masya Allah sahabat Bas, gurih, mericahnya sampai ke dalam. Mantap, empuk. Anak kecil bisa ini, orang tua pun bisa ini. Empuk. Kita coba sekarang bagian luarnya, crispy-nya. Nah, kita coba crispy-nya. Nah, kita sahabat Bas ya, kita coba crispy-nya sekarang. Bismillah. Gemeriuk. Empuk. Insyaallah. Coba sekarang pakai sambal. Nah, ini sambal bawangnya betul-betul ya sahabat Bas ya, meletrek. Meletrek sambal bawangnya. Kita coba sambal bawang nasi ayam ya. Ya, lauknya ayam, sambalnya bawang. Nah, ini sahabat Bas ya. Bismillah. Masya Allah. Mantap. Gemeriuk. Pedasnya. Hot, hot, hot. Bagi pecinta pedas seperti saya, insya Allah akan senang sekali ini. Nah, sahabat Bas, kita coba lagi ya ayamnya nih ya. Oh, teksturnya empuk sekali. Oh, empuk sahabat Bas ya. Jadi cukup di sini aja. Nah, sudah. Sudah langsung patahnya. Nih, sahabat Bas yang menemani semua. Ya. Ini adalah ayam LE. Lauk ayam. Ya, sambalnya bawang. Bismillah. Recommended. Sahabat Bas, recommended. Mantap ini. Empuk. Empuk, gurih. Empuk dan gurih sampai ke dalam. Bumbunya sampai ke dalam, sahabat Bas. Nih, bumbunya sampai ke dalam.
Jadi ayamnya tidak pucat karena bumbunya sampai ke dalam ya. Mulai agak kepanasan ini saya, bismillah. Mantap sahabat. Ya, mantap sahabat Bas ya. Ini. Kita lihat ya. Udah empuk sekali. Empuk sekali. Ya, anak-anak pun bisa ini. Yes. Bungkus pakai daun. Nah. Sahabat Bas ya. Lauknya ayam, sambalnya bawang. Bismillah. Mantap sahabat Bas. Masya Allah. Oh ya, ada penetralnya pedas ya. Bismillah. Timun segar. Terima kasih Pak. Iya, senang sekali. Baik sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah. Ini menurut saya ayamnya recommended. Untuk ayam goreng crispy recommended. Bumbunya sampai ke dalam, sampai ke apa? Tulang-tulangnya ini. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, saya sekarang bersama ownernya dari LA. LA itu singkatan apa, Pak? Singkatan ini tial anak saya, Luhur Arum. Oh, Luhur Arum. Ya. Masya Allah, saya kira LA itu diambil dari nama dari Los mana Angeles, Los Angeles atau lauk ayam gitu. Jadi di samping saya ini ada Pak Ambar. Pak Ambar Cahyo, jadi pemilik usaha LA Chicken. Saat ini ada berapa Pak LA Chicken? Insya Allah nanti dibuka di Jalan Ahmad Yani. Oh, nanti di Ahmad Yani. Ya, untuk yang kedua. Untuk yang kedua. Ya. Ini yang satu ya. Tapi tempatnya ini cukup enak. Sejuk dan rimbun gitu ya. Kalau Pak Ambar memulai usaha ini sejak tahun berapa? Sejak tahun 2013. 2015. Ya. 2015. Ya, 4 tahun. 4 tahun yang meramu ini bumbu-bumbunya kami sendiri. Oh, Pak Ambar sendiri. Ya. Sebelumnya belajar atau memang secara alami bisa meramu? Saya kebetulan dulu kerja di fast food, di Jagonya Ayam, recent tahun 2013. Ya, sudah bekerja di fast food itu kurang lebih 19 tahun. 19 tahun sahabat Bas, jadi jadi chef di sana ya? Iya. Jadi chef di sana, di tempat ini, terus habis itu? Saya recent. Saya buat, ya karena pada waktu di fast food itu banyak permintaan crispy tapi tidak pedes. Saya buat crispy yang tidak pedes untuk anak-anak. Dan untuk membedakan peminat yang lain, saya buat lah sambal, lauknya ayam, sambalnya bawang, itu yang ekstra pedas. Yang ekstra pedas, Mas Allah, sahabat Mas ya. Jadi ada lah sambal, ada menu khusus tersendiri. Berarti dulu memang sudah ahli ya, karena di sana udah 19 tahun itu kalau orang bekerja udah menjadi expert. Betul. Ya, udah melakukan masak lebih dari 10.000 jam ya, ya. Betul, jam terbangnya. Jam terbangnya udah tinggi. Motivasinya untuk resign, Pak. Kenapa resign? Karena berdekatan dengan keluarga aja. Nggih. Karena pada waktu itu isunya mau rolling lagi. Untuk itu saya putuskan untuk mengundurkan diri. Oh gitu, jadi memang bukan karena pengen usaha sendiri sebenarnya, atau memang ada juga niatan untuk? Kalau niat itu sudah sejak tahun 2009 kami punya niat untuk buat sendiri. Kami yakin bahwa ini adalah kebutuhan pokok setiap orang, maka kami berani melanjutkan usaha itu menjadi usaha. Ya, dan kalau usaha sendiri kan bisa juga memberikan lapangan kerja buat itu, ya, orang yang lebih banyak kan? Ya, karena tentunya Bapak di sini nggak sendirian, mesti ada tim ya kan? Ada tim, Masya Allah sahabat Bas ya. Jadi luar biasa. Setelah mendapatkan ilmu, bukan berarti untuk setelah mendapatkan ilmu pergi, enggak.
karena sudah melaksanakan tugasnya juga 19 tahun ya. Setelah mendapatkan ilmunya, kemudian karena ingin ya memiliki sendiri tentunya lebih lebih memuaskan, Pak ya. Iya. Memiliki sendiri memuaskan dan juga bisa memberi lapangan kerja buat generasi muda, terutama generasi muda. Nah, makanya Pak Ambar ini membuka sendiri, membuka LE. Nah, kalau di LE sini berarti chef-nya? Chef-nya kami juga. Oh, Bapak sendiri ya, chef-nya. Iya. Untuk menggaransi seperti customer, kami tangan sendiri. Oh, jadi untuk menggaransi kenikmatannya ini, maka di chef-nya di chef sendiri, bumbunya ya, diramu sendiri. Kalau anak-anak yang muda-muda goreng, ini kalau mereka goreng ya, mereka goreng ya. Tapi belum ada yang dilatih untuk ini. Apa belum ada yang tertarik atau belum ada yang bisa? Belum ada yang tertarik ini. Belum ada yang tertarik untuk jadi chef. Padahal di chef itu justru yang paling paling inti ya. Paling inti. Setiap usaha kuliner biasanya ikonnya adalah chef-nya. Karena kalau chef-nya itu bagus, rasanya enak, banyak orang yang cocok, biasanya orang akan kembali meskipun tempatnya sangat. Ini Mas. Ini sambil pinjang-pinjang kentang. Masya Allah. Ya, sahabat Baswa. Dapat tambahan menu ini ya. Karena apa namanya, chef itu biasanya walaupun tempatnya kan banyak sekali tempat-tempat kuliner sampai masuk bahkan mobil nggak bisa parkir. Ini juga tempatnya kan nggak di pinggir jalan raya kan. Tapi dari tadi orang terus berdatangan sahabat Bas. Kemarin juga rame kan, kemarin saya kesini sahabat Bas, jadi ketemu Bapak, ya udah besok kita kesini ya. Baik Bapak, untuk menu-menunya ada berapa jenis menu Pak di sini? Untuk menu utama kami punya LA1, itu satu teh. Satu teh. Es teh atau es teh. Es teh. LA2. Itu LA1 berapa Pak orang? Harganya 9.000. 9.000. Yeah. Sangat terjangkau sahabat Bas. Bahkan anak-anak pun terjangkau kalau ini. Anak-anak sekolah itu kan mungkin uang sakunya ada yang di bawah 10.000. 10.000 ya, bisa untuk makan untuk di sini. Makan di sini. Yang terus? Kedua adalah LA2, itu paha bawah, nasi sama es teh atau teh hangat. Itu 10.000, juga terjangkau untuk anak-anak sekolah atau mahasiswa. Dan yang ketiga adalah LA3, itu dada atau paha atas, nasi plus teh atau es teh. Es teh. Nih, itu 13.000. 13.000. Ya. Dan yang dinikmati ini adalah samba 3. Samba 3 ya, ini ya. Lauknya ayam, sambelnya bawang. Samba 3 itu level sambelnya atau gimana? Itu memang ekstrim. Kita buat untuk membedakan yang LA sama yang samba. Yang LA itu original, tidak begitu pedas. Yang samba itu sambelnya bawang, terasa pedas. Masya Allah sahabat Bas, luar biasa. Berarti ini usaha udah berjalan 5 tahun Pak ya? Jalan 5 tahun jalan. Rata-rata sehari sampai berapa ini pengunjung atau berapa kilo ayam? Kami kurang lebih 22 kilo. Jadi kami ukurannya head atau ekor. Sementara satu ekor adalah 1,1. Oh, satu ekor itu 1,1. Jadi kita kurang lebih per hari. Ini Bapak bersama tim berapa orang Pak? Kami berenam. Berenam ya? Buka dari jam 10 sampai 10 sampai malam. Sampai jam 8 malam. Jadi kalau sahabat Bas terutama yang tinggal di sekitar Tegal Rejo sini ya, atau Tegal Rejo, Gendongan, Tingkir kan masih terjangkau ya. Jam habis pulang kerja belum ada yang dimakan atau belum masak, bisa meluncur ke sini. Juga melayani pesan antar Pak ya. Melayani. Di nomor berapa Pak? 081-575-133-020 gitu. Dan juga ini juga ya, ada Gojek, ada Grab, ada Grab. Layanan online. Kalau yang lebih rame yang online apa yang langsung di tempat? Yang langsung di tempat. Yang langsung di tempat, sahabat Bas. Karena memang tempatnya juga enak. Ini kan dulu waktu lewat saya kira ini tempatnya untuk ngopi nih, karena tempatnya kan enak, ada didukung apa namanya, ada kolam. Suara kolam dan sebagainya. Insya Allah tempatnya nyaman sahabat Bas, untuk keluarga juga aman ya, karena ada gerbang, jadi anak nggak main ke jalan. Dan tempatnya memang luas, bisa di luar ataupun di dalam. Nah, Masya Allah ini
Jadi ini mau buka berarti tandanya ini usahanya berkembang, Pak ya. Amin, amin, amin. Masya Allah, sahabat Bas ya. Jadi inilah sahabat Bas rahimani warahimakumullah, namanya LA Chicken. Tadi siapa? Arum, Arum siapa? Luhur sama Arum. Luhur sama Arum, putranya dua berarti. Betul. Luhur sama Arum, disingkat LA ya. LA bukan lauk ayam ya. Iya, sahabat Bas jangan keliru. Nah, sahabat Bas rahimani warahimakumullah, bagi Anda dan keluarga yang ingin mencoba LA ini, bisa dimulai hari Senin sampai hari hari Ahad sampai hari Sabtu sampai hari Kamis. Sabtu sampai dengan Kamis. Sabtu sampai dengan Kamis. Jumat libur sahabat Bas ya. Dan di sini juga ada fasilitas free wifi, Pak ya. Betul. Free wifi. Selain itu fasilitas apa lagi, Pak? Makan bersama, tempat makan bersama di belakang. Oh, tempat makan bersama ada ternyata sahabat Bas ya. Cuma saya belum ke belakang ya, udah sampai sini aja. Pokoknya sahabat Bas yang ingin makan bersama keluarga bisa disediakan tempat di belakang. Sampai berapa orang? 12 orang. Satu kantor bisa itu, Pak ya, kalau yang kecil-kecil ya. Kecil, dan untuk PKK juga bisa itu. Bisa nih. Bisa untuk PKK. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi saya mencicipi ini ayamnya, ini sekarang kentangnya. Kentang sahabat Bas, french fries ini namanya ya. Nah, kalau saya taunya kentang goreng, ini french fries. Kita coba nih, kentangnya ngiris sendiri atau tidak ini string gitu. Jadi sudah ini ya, sudah potongan ya, tinggal goreng. Bismillah. Insyaallah gurih sahabat Bas ya, rasa original kentangnya masih sangat ini. Nah, kerasa gurihnya ini pakai bumbu dibekukan ini ya. Masuknya sampai ke dalam, meresap sampai ke dalam. Masya Allah, enak sahabat Bas ya, enak. Apalagi kalau pas lapar-laparnya kesini, enak lagi ya. Ya baik, terima kasih Pak Ambar ya, dan juga para sahabat Bas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan LA Chicken ini menjadi referensi bagi Anda semua. Bagi Anda yang mungkin orang Salatiga atau luar Salatiga yang ingin mencari kuliner baik sendiri maupun bersama keluarga, ada berbagai macam minuman dan makanan. Menu paling murah 8 ya, 9.000, paling full paling ini 13.000. Jadi ribnya hanya 8 sampai 13, sangat terjangkau. Ada berapa jenis minuman, Pak, lupa tadi? Ada flute, macam orange flute, leci flute, orange flute, dan anggur flute. Anggur flute. Jenis minuman banyak sekali juga di sini ya. Tentu saja minuman yang halal. Nah, baik sahabat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan LA Chicken ini menjadi referensi kuliner bagi Anda semua atau bagi seluruh pendengar maupun penonton channel Bas FM jika berkunjung ke Salatiga. Nah, mudah-mudahan menjadi referensi kuliner yang halal, dan insya Allah ini benar-benar nyos. Kalau nyos sambelnya ini dihabiskan, ini saya aja sambelnya baru 30% sahabat Bas ya, takut ngap-ngapan ya, nyos godos-godos ya. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Jangan lupa ya, like and subscribe bagi Anda yang mengikuti melalui channel YouTube Bas TV. Dan bagi para pendengar ya, tidak perlu like and subscribe ya, cukup didengarkan radionya, boleh dikunjungi tempat makannya. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata kuliner halal, nyos.